wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wasil li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kuliah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita berada dalam surah Al-Isra', surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Kita dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 72 surah Al-Isra' ini. Dalam perbincangan yang lepas, Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana dia telah memuliakan anak-anak Adam ini dengan memberikan segala kemudahan yang ada di atas muka bumi, di daratan dan juga di lautan, sehingga boleh mencari rezeki yang baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ni diberi kelebihan mengatasi makhluk-makhluk yang lain selain pada manusia. Kalau kita pergi dalam huraian itu, kita boleh bergerak mencipta kenderaan-kenderaan di atas muka bumi ini, boleh mengatasi jarak yang jauh dalam masa yang pendek. Begitu juga di udara, kita mencipta kapal atau kapal terbang yang boleh bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Dan di lautan pula kita boleh mencipta kapal-kapal yang boleh, bukan hanya boleh berjalan di atas air tapi juga menyelam sehingga ke dasar lautan. Dan Allah SWT beri kepada manusia kebolehan mencipta teknologi alat-alat ataupun mesin yang membolehkan kita ni meneroka sumber-sumber alam ni, sehingga orang boleh gali dari tanah cari belian, cari mah tu, sehingga berbatu-batu dari tanah. Kalau kita tengok dalam TV tu, orang cari berlian di Afrika ni sehingga 5 kilo dalam bumi. Gali, dia gali buat lalu dia turun dengan lift, lepas dalam tu dia korek pula jadi lubang, sebuah lubang smuk, sebuah lubang anak-anak tu. Kalau kita tengok dalam TV. Dan ini semuanya hasil daripada Allah SWT memberikan kita manusia ni akal. Akal fikiran ni yang membolehkan kita mencipta teknologi dan mencari jalan untuk menundukkan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah SWT menyebut kepada kita pada hari kiamat, semua manusia ni akan bangkit dan mengikut pemimpin-pemimpin mereka. Kalau dalam pengertian yang biasa, mengikut Nabi. Kalau kita tengok dalam tafsir yang biasa ni, dia ikut Nabi. Nabi mana yang dia pada zaman dia, dia ikut Nabi itulah. Dan selain pada Nabi ni juga adalah siapa yang dia pilih sebagai pemimpin. Boleh jadi dia tidak beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dihantar oleh Allah, maka dia turut pemimpin yang mana yang dia ikut. Dan pada waktu tu orang yang selamat ni ialah mereka yang berada di atas jalan kebenaran, iaitulah jalan agama. Dan kalau kita baca lagi dalam huraian tu, dalam semua Nabi-Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang lebih Tuhan beri kelebihan dan kebesaran kepada dia. Antaranya umat dia umat yang paling ramai pada hari akhirat ni. Kalau kita baca dalam perbincangan itu, umat Nabi Muhammad ni umat yang paling ramai berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Dan kemudian kualiti ataupun mutu umat ni umat Nabi Muhammad lah yang lebih. Dan yang ketiga tu saya sebut dalam perbincangan yang lalu, kalau kita atas dunia ni tidak dapat melihat kebenaran, iaitu saya sebut buta. Dalam tafsirannya buta ni maksudnya buta fikiran, buta mata hati. Orang Melayu kata buta mata hati. Orang Melayu tak kata buta fikiran, buta mata hati. Kadang-kadang dia kata buta perut pedang. Perut pedang ni tak boleh tengok. Jadi kalau kita atas dunia ni pun kita tak boleh melihat kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kita akan lebih lagi sesat. Tak boleh tengok dan lebih sesat lagi. Maksudnya kita tak boleh buat apa-apa dah di akhirat. Nanti tanggung ya. Molek uduhnya kita nanti tanggung. Atas dunia ni boleh jadi kita tidak dikenakan azab oleh Tuhan walaupun kita tidak ikut agama. Sebab tu kita tengok orang kafir ramai yang kaya lebih pada orang Islam. Hidup mereka lebih mewah, lebih banyak pitihnya, lebih besar kedudukan jawatan dia berbanding dengan kita orang beriman.
Tapi atas dunia lah, atas dunia. Di akhirat esok semua tu tidak memberi faedah. Tidak memberi faedah. Tu lebih kurang apa yang kita bincang sehingga ayat 72. Malam ni kita sambung sedikit lagi ayat 73 sehingga seterusnya. Dan ini Allah SWT fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada ayat ni sehingga beberapa ayat yang akan datang ni, Tuhan hadap cakap ni khusus kepada Nabi. Hak-hak sebelum pada ni dia kecek umum ya. Tuhan ni kecek umum. Tapi hak ni ni dia sebut secara khusus. Ayat 73 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ikadu la yaftinunaka anilladhi awhayna ilaika litaftari alayna ghairah. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesungkan kamu wahai Muhammad dari apa yang kami telah wahyikan kepadamu supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara yang lainnya. Dan kalau engkau melakukan yang demikian, baharulah mereka menjadikan engkau sahabat qariknya. Dalam huraian ini dia tulis sepuak ataupun satu puak dari kaum Arab musyrik telah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan masuk Islam dengan syarat supaya mereka dibenarkan melakukan beberapa perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Tetapi dengan pertolongan Allah, baginda terselamat daripada dipengaruhi oleh mereka. Jadi ada puak Quraisy ni, dia cuba kecek Nabi lah bahasa kita. Cuba kecek Nabi, dia tak boleh. Kalau kita nak terima ajaranmu ni Muhammad, masuk Islam. Tapi syarat lah. Dia letak syarat 2-3 perkara. Dia rasa dia boleh buat benda ni. Kalau macam dulu, tapi ni lain sikit cerita. Waktu Nabi mula-mula berdakwah dulu, orang Quraisy ni mai jumpa Nabi. Pasal dia kata, kita ni Muhammad duduk berlawan semacam. Tak ada masa lini. Lagu mana kalau kita buat pakat teh? Pakat teh mana? Kita pakat hari ni, kita pakat sembuh Tuhanmu. Semaya, supamu semaya. Esok, kita sembuh Tuhan berhala pula. Kita pakat ramai-ramai. Lusa kita gili-gili. Hari ni, kita ikut cara Islam. Esok, tidak ikut cara jahiliah. Sembuh berhala. Dia nak pakat tak sebaloh ni lah. Muka balas semua Islam dengan bukan Islam ni. Jadi, dia nak ambil jalan tengok. Ni Tuhan tegur kan. Tunggu ayat kuliah ayuhal kafirun. Jadi ni antara benda yang berkait dengan ayat ni. Jadi orang kafir ni dia cuba memesung kan orang Islam ni dengan berbagai cara. Kali dia nak lawan secara terbuka tak boleh, dia orang mari cara-cara yang lagu ni lah. Cara-cara nak cara kononnya untuk berdamai, untuk buat baik. Jadi Tuhan kata nasib baik, dia kata kamu ni tidak terpengaruh dan terpesong. Kalau tidak, mu boleh jadi turut. Sebab Nabi ni, dia nak orang ni untuk masuk Islam. Jadi, boleh jadi lembut dah sikit hati muka orang ni. Boleh, tapi hak sedua kara ni, kita nak buat juga. Tapi Nabi ni, tu hai sekat melalui wahyu, tak jadi buat. Itu maksud ayat 73. Kemudian tu hai kata lagi, walaula ansabbatnaka laqad kittatarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalaulah tidak kami menetapkan pendirian engkau, iaitu berpegang teguh kepada kebenaran, tentulah engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka. Jadi mujur Tuhan kata, kalau kami tidak jaga hatimu ni, tidak kemah pendirian kamu, boleh jadi kamu pun terpengaruh dengan tawaran mereka. Idzal la'azaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidulaka alaina nasira. Jika engkau melakukan yang demikian itu, wahai Muhammad, tentulah kami akan merasakan kepadamu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda pula semasa mati. Kemudian engkau tidak boleh tidak beroleh seorang penolong pun terhadap hukuman kami. Maksudnya kalau Nabi turut berlembut bertolak ansur dalam bab prinsip ni, maka tentulah Tuhan akan turun bencana, turun kesesaraan. Jadi daripada ayat ni, kalau kita tengok, kalau kita nak pergi jauh sikit, no, ayatnya kita dalam Islam ni, ada benda yang kita boleh bertolak ansur dengan orang bukan Islam. Tapi benda yang bersikap prinsip, yang bersikap dasar ataupun dalam bahasa lain, yang menyentuh akidah ni, kita tak boleh. Itu paling penting. Dalam bab muamalat biasa, jual beli, kerja buat, kita boleh dengan orang kapi ni. Beli kedai dia, dia main kedai kita, kita kerja dengan dia, makan gaji dengan dia.
Tapi ada benda-benda yang bersifat ia tidak menyentuh pendiri akidah. Tapi kalau benda tu menyentuh agama dan syariat, tak boleh lah. Contohnya dia kata, mu nak kerja dengan aku boleh, aku bayar gaji mahal, tapi mu tak lagi sembahyang jemaah. Tak beri masa untuk sembahyang jemaah. Sebab itu. Ataupun kalau orang puan boleh, tapi mu kena bukalah tudung. Kalau pakai tudung ni, aku tak beri kerja. Tapi kalau nak kerja, aku bayar gaji mahal, pecat tudung. Contohnya gitu. Ataupun pakai pakaian yang tidak menutupi aurat. Jadi itu benda yang bersikap prinsip. Jadi kita tak boleh nak bertolak asuh. Tak boleh nak bertolak asuh. Kita kena ada beza. Sebab kadang-kadang kita ni, kadang jadi longgar da'ah pada juga. Setengah tu jadi ketat da'ah. Siapa tak boleh ke bawah satu. Bawa tak boleh, ngau kapi tak boleh asuh. Kecik pun tak boleh, baik pun tak boleh. Siapa pergi temu, siapa benda teka, tak boleh selek. Nabi sendiri pernah berurus niaga dengan orang Yahudi. Dan dalam sejarah tu, Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi. Nabi berhutang pitih dengan orang Yahudi. Dan berhutang ni, Nabi janji dalam satu riwayat, nak bayar dalam masa 3 hari. Tapi Yahudi ni, dia kenak. Tak ada masuk 3 hari, hari yang kedua, dia pergi cari dah. Cari Nabi. Mana Muhammad? Tak bayar hutang ni, bahasa dia kecek gitulah, kecek tak comel. Bahasa ni, bahasa jenis janji pelawak. Tak bayar. Lalu Nabi kata, tidak ke kita ni hari ni, baru hari yang kedua. Aku janji 3 hari. Jadi dia tu, kadang-kadang dia nak khianat Nabi. Tapi dalam cerita ni, dia kata, aku saja nak teh. Aku saja nak teh mu ni Muhammad, setara mana. Sebab orang kata, antara sifat Nabi akhir zaman ni, kalau orang kasar dengan dia, dia lembut dengan orang. Kalau orang kohor kasar, dia kohor lembut. Jadi data aku tengok hari ni mu ni ada sifat seperti mana yang disebut dalam kitab suci dia. Tapi hok nak kait dengan cerita ni lah, Nabi sendiri berhutang dengan orang bukan Islam. Dia berhutang dengan orang bukan Islam. Maknanya di segi hubungan biasa, kehidupan duniawi, kehidupan harian ni tidak salah. Tapi dalam bab prinsip, bab dasar ni tak boleh. Sebab tu dalam ayat kuliah ayat kafirun tu yang disebut dalam tafsir sebagai pegangan kita dalam kehidupan harian, tauhid kita. Qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas tu ialah tauhid, dia panggil tauhid tauhid secara teori. Kita ayat qul huwallahu ahad Allahu samad. Tapi tauhid secara amali ialah qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin tu garis panduan dan garis pemisah antara kita dengan orang bukan Islam. Mana lakum dinukum waliyadi. Ugamo tak boleh capu. Ugamo tak boleh tolak asu. Mu amal ugamo mu, aku amal ugamo aku. Jadi orang ni penting untuk kita ingat. Sebab zaman dulu ni kadang-kadang ada di kalangan kita terlalu longgar. Baik dengan orang bukan Islam ni sehingga tak tahu prinsip. Tak tahu dasar mana. Boleh lakuk. Ada setengah tu pakai kerak putuh. Boleh juga. Jadi kita kena duduk atas jalan tengah. Yang disebut dalam istilah ulama sebagai jalan wasatiyah. Jalan pertengahan. Sebab Islam ni dia wasatiyah. Dia duduk tengah sama. Dia tidak berat kanan, dia tidak berat kiri. Jadi ini antara panduan-panduan dalam ayat yang kita baca ni di segi hubungnya. Kemudian seterusnya Tuhan kata lagi kepada Nabi, wa in kadu la yastafizunaka minal ardh liukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi Mekah dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja. Bawah tu dia tulis Allah Ta'ala menerangkan bahawa kaum musyrik Mekah sedang merancang rancangan jahat untuk menyusahkan baginda dengan tujuan supaya baginda keluar meninggalkan tanah airnya. Lalu diberi amaran, jika mereka melakukan yang demikian, tentulah mereka akan ditewaskan sesudah itu. Jadi tu hai royak awal pada Nabi. Orang kafir ni, sebab kalau kita baca dalam sirah, penuh satu kali puak-puak musyrik Mekah ni, dia mesyuarat. Mesyuarat di apa ni, Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kalau kita kat parlimen lah zaman ni, orang Mekah ni dia berhimpun di Darun Nadwah.
satu tempat. Kalau kita pergi Mekah ni ada satu pintu dia panggil Babun Nadwah. Okay, dia ada Babus Salam, lepas tu Babun Nadwah. Babun Nadwah tu sama betul tu kalau kita tubik pintu tu naik atau ada bukit dulu. Situ tu atas bukit tu lah tempat orang musyrik ini berhimpun. Dia berhimpun, dia mesyuarat pembesar-pembesar dia. Pembesar-pembesar dia kalau kita lah ni parlimen lah kami ni sidang. Jadi pernah satu ketika waktu dia berhadapan dengan Nabi ni, dia merancang nak buat guana dengan Muhammad. Ada beberapa cadangan tubik sehingga ada kata kita hambak dia tubik daripada Mekah. Ada yang kata kita ikat dia, kita kurung. Tak bawa ISA. Kalau kita Malaysia lah. Ataupun kita bunuhlah dia. Kita pakat ramah-ramah. Cari hok kedai beg. Dalam kapung ni, hok samsik. Kita pakat. Pakat pergi bunuh dia. Ambil kabilah tu sore, kabilah ni sore. Supaya kalau keluarga Muhammad nak nutup bela pun tak boleh. Sebab dia kena lawan habis semua orang yang ada. Siapa perekat tu? Jadi Tuhan dalam ayat ni antara Tuhan royak. Demo ni ada perancangan. Muhammad nak kenak padamu ni sehingga siapa mereka demo nak sumu tubik pada Mekah. Jadi kalau berlaku perancangan dia ni mung tubik pada Mekah, maka aku akan musnahkan dia ni cepat. Sebab tu bila Nabi tubik kan daripada Mekah berhijrah ke Madinah, lepas tu tak ada masa lebih kurang 10 tahun jatuh kota Mekah ni jatuh. Orang musyrik pun semakin lemah perang kalah, perang kalah. Sehingga akhirnya mereka ni terpaksa menyeruh dalam peristiwa Fathu Makkah, iaitu tahun yang ke-10 Hijrah. Nabi duduk Mekah ni 13 tahun, dia pergi ke Madinah 10 tahun. 23 tahun Nabi ni berdakwah. Jadi 10 tahun tu, bila masuk tahun yang 10 tu lah berlakunya pembukaan kota Mekah. Nabi pergi masuk sehingga mereka ni lari, tak berani lawan. Tak berani nak lawan sebab dia tahu dia tak boleh berlawan dengan orang Islam. Sebab sebelum tu perang kalah, perang kalah. Jadi kalau tepi lawan pun tak boleh. Jadi itu dia berlaku 10 tahun lepas pada peristiwa yang berlaku. Jadi Tuhan kata kalau dia buat lagu tu kamu, maka tak lama lagi mereka ni aku akan tewaskan. Kemudian sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Demikianlah peraturan kami yang tetap mengenai orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari rasul-rasul kami. Dan kau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap itu. Peraturan Allah yang tetap terhadap segala kaum kafir yang mendustakan dan menyakiti rasul-rasulnya ialah mereka akan dibinasakan setelah rasul-rasulnya keluar meninggalkan mereka. Dalam pada itu, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang membawa rahmat, maka kaum musyrik Mekah yang menentang baginda dan menyakitinya tidak dibinasakan punah rana seperti yang terjadi kepada kaum-kaum kafir yang telah lalu. Tetapi mereka telah menderita kesengsaraan dan kehinaan kerana banyak di antaranya, terutama ketua-ketuanya, telah dibunuh dan ditawan seperti yang telah berlaku di medan perang Badar dan medan-medan perang yang lain. Jadi tu hewayat ni sunnatullah, ketetua tu hew. Siapa-siapa lawan Nabi, siapa-siapa lawan Rasul, umat tu akan musnah. Dan kita baca kan cerita kisah Nabi apa ni kaum Samu, kaum Ad, kaum tu, kaum ni kan, hok lawan Nabi Nuh ke apa semua ni, bila Nabi ni tubik daripada bandar, daripada kapung dia, kapung tu dimusnahkan oleh Allah SWT dengan macam-macam cara. Kalau kisah Nabi Nuh tu dibinasakan dengan banjir, dalam kisah Nabi lebih lain, lagu lain pula cara tu yang buat. Cuma dalam kisah kaum musyrikin di Mekah ni ataupun Quraisy dalam bahasa yang mudah, Quraisy ni tu yang tidak beracu supaya umat-umat lain. Sebab Nabi Muhammad ni Nabi yang membawa rahmat. Jadi tu yang tidak azab umat dia atas dunia. Cuma tu yang bui kehinaan dan kesusahan hidup. Antaranya orang musyrik di Mekah ni ialah dia jadi hina. Hina ke apa? Sebab berlawan kalah. Orang Arab ni antaranya suhu dia ni gedebe. Pok-pok dia ni samsing. Orang samsing, orang-orang gerum pada dia. Tapi bila berlawan dengan Islam, kalah. Lepas so perai kalah, lepas so perai kalah, dan ketua-ketua dia hanalah mati. Lepas sore Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan kalah, tak matilah dia ni, dia tidak mati. Tapi hak lain Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Mu'ig apa ni, kalau kita baca dalam sejarah, lepas sore mati dalam perai Badar terutamanya ramah. Lepas tu dalam beberapa peperangan ia lain. Hak mana menetap Nabi. Jadi akhirnya kehebatan Quraisy ni jatuh.
Orang tengok, tak pakai hijau dah kurang ni. Lawan dengan tentera Islam hak baru, hak tak ramah pun kalah. Jadi dia jatuh. Jatuh nama. Jatuh nama dan akhirnya hilang kehebatan. Jadi Tuhan hukum dengan cara lagu tu. Dan akhir sekali, bila berlaku pembukaan kota Mekah, masuk Islam berlaku. Ha, semua tu, alhamdulillah, Tuhan buka hati, masuk Islam berlaku. Tak ada yang tak terima Islam. Ha, jadi ini cara Tuhan hukum. Ha, Tuhan hukum dan Tuhan nak royak pada kita, kita ni tak benih kalau kita lawan agama. Orang siapa-siapa yang lawan Islam, lawan dasar Islam, perjuangan Islam ni, dia tidak lama. Akan siapa masa jatuh. Tengok kita tengok di barat. Barat hari ni, kalau kita tengok dari sudut yang berbeza, barat ni semakin jatuh. Dia kalah dengan Islam ni. Kalah bukan perang, sebab tak perang dengan orang putih. Amerika, Inggeris apa. Tapi orang barat ni kalah di segi mana? Iaitulah Islam kau naik. Naik dalam pengertian nombor satu, orang putih kau ramah masuk Islam. Ah tu bendanya. Tu kalah dengan lagu tu. Orang putih sendiri masuk Islam. Orang pula bukan orang biasa-biasa. Orang ada nama masuk Islam. Lepas tu pula, orang Islam ni naik jawatan-jawatan besar dalam masyarakat. Contohnya kalau tengok di Inggeris. Inggeris ni ketara. Datuk bandar dia. Datuk bandar dia ni ramah dalam ni daripada kalangan orang Islam. Dia mula-mula tu waktu saya hidup mengaji dia tu di Bradford. Ha, Bradford tu kali pertama pada waktu tu sebab Bradford ni ramah orang Islam. Jadi bila ngundi, benih orang Islam, hok jadi calon Datuk Bandar. Mula bermula di Bradford. Bradford ni, bandar ni Soho dengan kasut kelak. Kasut kelak kita tu, kalau kita duduk Soho tu, buat situ lah. Kilir dia duduk di Bradford. Jadi, mula-mula sekali, gubernur dia ataupun Datuk Bandar dia orang Islam. Lalu ni beberapa bandar di Inggeris, termasuklah di London, Datuk Bandarnya orang Islam. Dah ramai orang Islam sekarang ni menjadi wakil rakyat. Sama ada calon konservatif ataupun calon Labour Party. Jadi ahli parlimen. Kalau kita jadi ahli parlimen. Sebab ni yang dipilih. Kalau dewan negara dia House of Lords, dia tak boleh sebab tu kajian elatik. Dia Inggeris dia ada dua, House of Commons dengan House of Lords. House of Commons ni kalau kita dewan rakyat. House of Lords ni dewan negara. Jadi di House of Commons ni, dewan rakyat ni ramai dalam ni orang Islam ni yang menjadi wakil rakyat. Dan ada orang yang menjadi ketua polis. Menjadi ketua polis, menjadi polis dan sebagainya. Jadi Tuhan jatuh. Jatuh ataupun Tuhan tunjuk Islam ni menakluki. Kalau kita guna bahasa tu dengan cara yang berbeza. Tidak melalui peperangan, tapi orang Islam naik. Muncul jumlah orang ramai, lepas tu memegang jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan. Dan mungkin satu masa nanti majoriti pimpinan kerajaan di England secara khususnya mungkin orang Islam berlaku. Jadi pada waktu dengan sendiri Islam meretuh. Islam ni meretuh secara tidak disedari. Ha, ni cara Tuhan. Hijau Tuhan ni kadang-kadang kita tak nampak, kita tak boleh fikir. Ha, dia ui cara ni, dia ui cara ni, yang manusia sendiri tak boleh fikir. Yang penting kita orang Islam ni gerak berjuang. Bawa Islam ni, insyaAllah satu masa kita akan tengok. Ha, kita akan tengok. Sebab tu macam kita Malaysia ni, saya yakin, mungkin tidak sama kita lah. Suatu masa, kajian kita ni akan jadi kajian Islam. Ha, dengan cara yang kita tidak tahu. Ha, kita tidak tahu pada waktu tu. Boleh jadi bila semua orang ni sedar, nak kepada Islam, pegawai tu, ketua jabatan, ketua siasat, maka Islam jalan dengan sendiri. Islam jalan dengan sendiri. Ya. Dengan kita tidak payah benar undi, kita tidak payah jadi KJN. Tapi Islam itu geruk dan apa ni teguk dalam masyarakat. Tapi yang penting Tuhan kata wa kulik malu. Hendaklah kamu semua buat hijau. Ha, dalam ayat salah satu ayat Tuhan kata wa kulik malu. Katakanlah Muhammad kepada orang beriman ni wa kulik malu. Katakanlah kepada mereka bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu Tuhan akan nilai. Hijau buat kita. Ha, Tuhan ilah, kalau cukup syarat, molek, tu akan builah natijah yang baik daripada usaha kita. Waktu dia disebut baik. Seterusnya, kata pada Nabi lagi, ayat 78. Tuhan kata, Akimis solata lidulu kishamsi ila wasakil lail. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri, kana mashhuda.
dirikanlah olehmu wahai Muhammad sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Iaitu Allah Taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendirikan sembahyang yang 5 waktu meliputi siang dan malam untuk mendapat keredaan dan perlindungannya. Jadi Tuhan suruh sembahyang ni 5 waktu. Walaupun sini tak sebut 5, tapi kalau kita baca molek memang 5 lah. Bermula bila? Ketika gelincir matahari. Matahari ni dia tegak, dia naik daripada pagi tu, dia akan sampai satu peringkat lebih kurang 12 kita tegak. Tegak ni tak ada bayar. Kalau kita ambil kayu kita letak atas tanah, tain tu tu tak ada bayar. Itu dia panggil matahari tegak atas kepala, istilah orang Melayu. Masa tu dah orang Melayu patah sampai dulu tak boleh tubik rumah, tak boleh pergi situ, tak boleh pergi sini. Kalau berlaku kemalangan boleh bawa mati. Ha, tu istilah Melayu. Sebab apa? Sebab dia ada dalam satu buku tu, dia kata kerana pada waktu tu cuaca panas, darah kita pun jadi cair. Jadi kalau selalu accident, kalau luka ko, dia akan tubik banyak dan boleh membawa maut. Sebab tu orang Melayu dia tak boleh tubik. Tiga tari tegak. Tak satu tubik dia tunggu. Tunggu gelap sih. Iaitu bila matahari gelicir. Dan bila gelicir itu maksudnya bayar-bayar tubik. Ha, mula-mula tubik bayar telah masuk waktu zuhur. Atau waktu zuhur. Waktu zuhur ni kalau zaman dulu waktu saya ngaji tu memang diajar. Ha, zuhur ni ialah bila tubik bayar. Kita tok kayu atas tanah, tak ada bayar. Tok zuhur lagi. Jangan semaya. Mana lebih kurang ni dari pukul 12. Lebih kurang lah mundur. Ha, bila mari masuk waktu zuhur, bayar ke tubik. Bayar tubik maksudnya waktu zuhur. Tapi bila bayar tu lebih pada kayu tu, masuk waktu asar. Ha, dia masuk waktu asar. Mati cara nak tengok. Dia bayar tu lebih. Ha, lepas tu barulah main ngorik. Ngorik ni tari oh, jatuh. Kita tengok di kaki langit tu merah. Merah tu tu tanda ngorik. Isya tu kalau kita dalam setengah kitab sebut ilai merah. Ilai merah di kaki langit masuk isya. Sebab tu zaman dulu isya ni cepat. Sahabat ni bila sembahyang ngorik, dia kata kita dah habis berapa puluh ayat Quran, dia kata. Habis ayat Quran tu masuk isya. Masuk isya. Kalau kita lah ni kan dalam sejarah lebih sikit ya. Ha, tu waktu ngorik dengan isya pendek. Tapi isya tu panjang. Jadi orang ni sebab dia kata ketika matahari gelincir. Gelincir matahari hinggalah waktu gelap malam. Maknanya siapa tengah malam tu? Start pada zuhur, asar, maghrib, isya. Batu dan dirikanlah sembahyang pada waktu subuh. Ha, waktu subuh ni waktu apa ni fajar. Ha, jadi ni yang tu saya kata. Jadi 5 waktu sini. Dan disebut di sini sembahyang subuh tu apa ni sembahyang yang disaksikan, iaitulah yang banyak keistimewaan dia. Dalam huraya ni dia sebut dalam ayat suci ini Allah Taala menegaskan tentang keistimewaan sembahyang subuh secara khusus. Kerana dengan bersinarnya fajar pada waktu itu, maka hilanglah gelap dan timbullah terang untuk menyaksikan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam alam yang terbentang luas. Sesudah manusia bangkit dari tidurnya sambil memulakan harinya dengan ibadah pada saat yang berkat itu sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bertambah pula sembahyang subuh itu disaksikan oleh malaikat hafazah, malaikat malam dan malaikat siang yang bergilir-gilir menjaga dan mengawalnya. Menurut hadis-hadis Nabi, pada saat itulah berhimpunnya malaikat malam dengan malaikat siang yang tersebut, dan pada saat itulah mereka berpisah. Malaikat malam akan naik semula dan malaikat siang yang baru turun tinggal menjaga dan mengawalnya. Waktu subuh ni waktu tukar shift malaikat. Ha, dari sebab tu subuh ni disebut apa ni? Yang disaksikan. Wa Quran al-fajri kana mashhuda. Semaya subuh tu suatu waktu yang disaksikan, iaitu pertukaran shift malaikat. Malaikat jaga malam. Kalau kita bangun semaya subuh, dia tengok, oh bangun mamak tu. Lepas tu malaikat oh, baru mari shift pagi pun tengok, oh bangun semaya subuh mamak. Jadi dua-dua malaikat dua shift ni tengok kita ni bangun semaya subuh. Jadi itu satu kesemayaan. Dan kalau kita nak urah lagi, siang hari ni banyak dia kelebihannya. Kita kalau tamu ramai dulu, orang ramai dulu malam takut.
Sebab gelak lemak. Kita lo ni ya kadang-kadang tak takut belah mana muka cerah apa tu lo lapu penuh spotlight ke apa. Tapi orang okay, dulu juga kalau malas juga memelah. Kalau siapa-siapa ingat nama budak orang okay, omong bayu ambo ni ingat sangat nama budak tu tak tahu ke satu kadang ngori ingat gelak gelemak. Walaupun kita ada pelita pakai pelita tu pelita tu suluh depan ni ya. Depan tu tak nampak dah. Jalan tu gak duk begini bimbel. Wah tanah tak tahu dengan ular dengan lipen dengan gapo. Jadi ketakutan tu kuat kepada manusia pada waktu malam. Ha, waktu malam. Bila siari mari suka. Masuka. Pa orang pun takut malam ke orang main ngopok ke. Ke orang mari buat kenak ke. Ke macam-macam duk mikir malam. Gak rumah sampai dulu bukan duk hebat. Rumah sampai dulu ni. Kali jekoh kali cabut dinding itu. Rumah sampai dulu. Bukan duk molek. Lah ni awak pakai geri orang cokeh main-main. Anak oyak. Jadi itulah istimewanya waktu subuh. Keistimewaan waktu subuh. Dan kalau kita nak urah lagi memelah antara dalam hadis antaranya Nabi pesan semai sunat ni Nabi pesan sangat jangan tinggal sunat sebelum subuh. Nabi pesan antara semai sunat yang kita jangan tinggal sunat sebelum subuh dia panggil rakaat al-fajri. Dua rakaat waktu fajar. Jadi kalau boleh pakak-pakak biar dia semaya sunat subuh sebelum semaya subuh. Kita bangun semaya subuh tu bagus tu. Tapi kadang-kadang setengah orang dia bangun semaya subuh dia tak semaya sunat. Dia tak semaya sunat. Jadi semaya sunat subuh ni kalau boleh jangan tinggal. Sebab dalam satu hadis disebut khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada isi dunia. Semaya subuh ni, sunat subuh ni lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nak cari mana tu? Lebih pada motosikal, lebih pada motor elektrik, lebih pada kereta, lebih pada segala-galanya. Nabi sebut khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan segala isi dunia. Jadi pakatlah kalau boleh jangan tinggal. Semaya sunat fajar, dia panggil sunatul fajri, sunat fajar ataupun sunat subuh. Dan Imam Ghazali ajar ni nak atur ilmu Imam Ghazali. Antara cara nak melindungi diri kita daripada musuh kita, daripada orang nak khianat ke apa, setiap kali sembahyang sunat subuh ni, rakaat pertama lepas Fatihah baca alam nasyrah. Baca alam nasyrah laka sadra. Kemudian dalam rakaat yang kedua lepas Fatihah baca macam apa? Bukan kuliah. Baca apa ni? Alam tara, alam tara kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Dibaca ni. Dua ni kata Imam Ghazali. Jangan tinggal. Bila bangun sembahyang ni sunat subuh baca dua ni. Rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak. Rakaat yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Ini antara cara kaedah yang diajar ke lama untuk melindungi diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita daripada kejahatan musuh. Amal sokmau ni insya-Allah. Insya-Allah terselamatlah. Ni ada dalam kitab boleh-boleh rujuklah. Sebab nanti orang kata pula, ustaz tak ambil mana pula tu. Lo ni ada ke pasal lagu tu? Hijau dia dalam apa? Dalam Facebook tu, dia jawab hal ni. Kalau ustaz tu royak, dia jauh-jauh lah. Ni tak ada dalam hadis. Tak ada dalam ustaz ni ambil mana. Habis barangnya soal dia. Jadi satu hal juga orang ni tak ada kerja pun kata-kata masalah juga. Jadi kita wayak ni ni memang disebut dalam kitab. Dari Imam Ghazali antara ulama yang pesan supaya jangan tinggal semaya sunat subuh dan bacalah dua surah ni. Dua surah, surah alam nasyrah dengan alam tarakai. Dua-dua alam. Alam nasyrah dengan alam tarakai. InsyaAllah selamat diri kita. Kemudian seterusnya ayat 79 Tuhan kata wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Jadi di sini dalam ayat ni dia suruh kita selain pada lima waktu sembahyang ni, Tuhan suruh kita ni bangun pada waktu malam, sebahagian daripada malam untuk bertahajud ataupun qiyamul lail. Sembahyang malam ni dalam istilahnya ada setengah kitab sebut qiyamul lail.
Tapi bahasanya lebih semaya tahajud. Kita sebut dengan semaya tahajud sebagai suatu tambahan yang mana semaya tahajud ni akan meningkatkan kedudukan kita pada sisi Tuhan. Kelebihan antara orang yang tak tinggal semaya tahajud ni, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan permudahkan hidup dia. Hak ni payah kita nak buat. Sebab tu guru apa besar, kalau boleh sekali seminggu yang tinggal, kalau tak boleh sekali sebulan, kalau tak boleh sekali setahun, kalau tak boleh juga gak baik kambuh lah dia kata. Jadi kalau boleh dalam seminggu tu nak bang tiap-tiap malam apa pun tak boleh buat, royak tu terenglah. Takak kita tahu dia tunggu ni Aziz ni tak tinggal tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Jadi kalau kita boleh buat dalam seminggu tu semalam ni ikutlah malam gapo pun. Kita ni kebanyakannya bangun malam, paling kurang bangun kecil. Jadi bila-bila kecil tu ustaz ambo kata mengambil lahir mayat. Dua mayat dua rakaat apa tidurlah, nak tidur pun. Tak sedoa tak segar apa pun boleh semayat dua rakaat tak apa. Tu kita muka kita kecil eh. Tengah tu sampai tiga kali kecil muka kecil mani. Tiga kali mata-mata bangun, mata kamu habis air so sebesar itu kerja sore. Jadi itu kita bangun, tentu kita bangun. Jadi bangun tu bleh-bleh semayat lah. Tak semayat dua rakaat, tak si baca panjang, tak apa baca keluar peteho. Kuliah keluar Allah juga atau peteho sajalah. Amo tak ingat surah panjang-panjang, tak payah baca. Tidak semestinya siapa sejer dua je. Dua rakaat tu pun paling kurang boleh buat kira tahajud lah tu. Kira tahajud kepada kita sebab istimewanya Tuhan kata asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhan akan beri kamu kedudukan yang terpuji esok di akhirat berkat daripada semaya tahajud. Dan Nabi ini memang dia wajib atas diri dia. Wajib atas diri dia. Kita ni mujulah tidak. Tapi Nabi ni wajib. Sebab tu Nabi bila mari perintah Tuhan semaya tahajud ni dia tak tinggal. Dia tak tinggal straight. Mula-mula kalau kita baca dalam kitab tu, mula-mula semaya tahajud ni wajib. Bila Nabi Tuhan kata ya ayyuhal muzammil qumil laila qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila, turun surah tu tu Nabi ni setahun penuh dengan sahabat-sahabat yang ada di Mekah bangun semaya tahajud tiap-tiap malam, tiap-tiap malam sehingga bekok kaki. Sebab demo ni semaya lama. Mula lebih kurang pukul 3 rapat ke subuh. Bayarlah 3 je. 3 je ni semaya. Semaya berdiri bangun pah sosor rakaat tu panjang. Nabi ni kalau dia semaya sore, sosor rakaat tu tak padan dengan surah Baqarah. Habis surah Baqarah dia sambung pula. Kita apa ni? Tok Imam baca lam yakuni tu ngepek tu. Panjanglah Tok Imam. Baca lam yakuni tu antara surah pe panjang. Kena ngepek tu. Nabi ni biasa dia ni kadang-kadang sosor rakaat tu dia baca Baqarah, dia baca Ali Imran. Bayarlah Al-Baqarah 280 ni ayat. Mari Ali Imran pula dekat 200 pula. Surah Ka'ab baru. Kita kuliah pun berapa lepas. Penat juga kita lah. Malu kadang-kadang kita bila kita baca dalam cerita sirah Nabi ni, Allah jauh lah. Bombingan langit. Bombingan langit. Tapi nak royak ulama kata, apa orang dulu ni boleh kia mulai berjaya-jaya. Lagu mana? Kita kata tak payah. Tapi ulama orang muda. Dia kata sebab kita minat. Supaya orang bangun tengok bola. Piala dunia ni besar kau bini. Geruk pukul 3. Beli jeloceng. Sama besar dengan bola. Jeloceng. Lepas tu paksa bini buat air pula. Boleh jaga pukul 3 sampai pukul 5 pagi tengok bola. Apa dia boleh jaga? Sedangkan masa tu masa sedap tidur. Pasal minat. Jadi orang yang boleh bangun semaya tahajud ni pula gitu juga. Dia sedap. Dia semaya bila dia bertambah lama kalau dia peher pula baca. Dia pun sedap. Sebab tu 2 jam, 3 jam tak terasa. Pasal jiwa dia tu. Supalah kita tengok bola, tengok TV. Kadang orang boleh tengok TV sampai ceroh. Cokoh nak berhabis siri, berapa season, sesuatu cerita dalam Netflix. Dan contohnya, apa mengepek bini. Duk cokoh, apa khabar, rebel semua jenera. Itu masalah kita lah gitu. Tengok TV, tengok bola, apa rebel semua. Dia pun sama derah dengan Tok Bila. Itu masalah pokok kita ni. Jadi sebenarnya kata ulama ialah minat tadi. Amo dulu pun heran orang boleh jaga tak pukul 3 pak subuh semaya
Tapi bila kita baca huraian ulama, dia kata sebab minat. Bila kita minat, kita tak rasa masa sementara. Ya. Sementara. Bagi telah juga orang yang minat beribadat. Dia rasa jeliga apa ni sedap dengan ibadat dia. Sebab tu 3 jam 4 jam pun tak ada rasa. Serupalah kita tengok bola, tengok cerita universiti, tengok Netflix. Nah tu nak suruh kita faham dengan mudah. Nah, tapi nak ayat istimewanya semaya tahajud. Jadi setahun Nabi semaya ni setahun. Lepas tu barulah turun inna rabbaka ya'la bahagian yang kedua, surah Al-Muzzammil tu. Mula-mula siapa apa ni? Ya ayyul muzammil qumil laila qalila. Lepas tu berhenti tu tengah-tengah tu, lepas tu dia sama ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Lepas tu siapa al-habis. Bila tu ayat tu tu barulah jadi sunat. Ha, sunatlah siapa zaman kita ni. Kalau tidak jadi wajib serupa tarawih. Kalau tu kalau Nabi tak berhenti 3 malam tu jadi wajib tarawih tu. Ha. Tahajud pun lagu tu juga. Muncul tu ayat tu kata ulama daripada ayat itulah. Bermula dengan ayat tu barulah direngankan hukum sembahyang tahajud tu jadi sunat. Ha, jadi kita ni pun kalau kita buat pun atas dasar sunat. Atas dasar sunat. Tuhan nak tolong kita. Sebab kalau tidak, kalau wajib kat hal lima waktu pun berambak. Nak main bangun pukul 3 pagi ni kak. Moga pukul 2 tu duk main belalai kering lagi. Masa mana nak tidur, nak bangun pukul 3 pun duk pukul 2 duk sedap hanggup, hanggup belalai kering lagi. Pak main teruk 400 teruk 400 atau wakah. Ha, pukul 2 tu tak tidur lagi. Jadi masa mana nak bangun semaya tahajud. Kalau kita tak tidur pakai terus semaya je tak jadi tahajud. Tahajud-tahajud ni kata ulama ialah tidur dulu. Tidur dulu bangun tu baru dia jadi tahajud. Jadi qiyam lain. Kalau kita straight tak tidur ia tak jadi. Ha, ia tak jadi tu. Ia tak masuk dalam makna, dalam makna dia. Baik, kemudian bawah ni dia tulis maqam mahmuda ni ialah yakni pangkat yang setinggi-tinggi dan semulia-mulianya. Al-maqam al-mahmud yang telah dijanjikan untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar setelah mereka lama menderita kerana menunggu dibicarakan dan dihisab. Sesudah baginda memohon syafaat kehadrat Allah Ta'ala untuk mereka, baharulah mereka sekaliannya dibicarakan dan menerima balasan. Yang baik dibalas baik dengan syurga dan yang jahat dibalas jahat dengan neraka. Al-Maqam Al-Mahmud inilah yang tersebut di dalam doa yang dibaca selepas azan. Selepas bel tu kan. Wa ba'athul maqamal mahmudan allazi wa'attah. Yang lepas orang bel kan. Allahumma rabba hadzi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Akhirnya al-maqam al-mahmudan allazi wa'attah. Jadi hak ni kait dengan ayat 79 surah Al-Isra' ni. Al-maqam mahmud inilah yang disebut dalam doa yang dibaca selepas azan. Memohon semoga baginda Nabi dikurniakan pangkat yang semulia-mulianya itu sebagai satu dari tanda-tanda cinta kita kepada baginda yang dikasihi. Kemudian seterusnya kita pergi sikit lagi ayat 80. Tuhan kata wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang sebenar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Bawah ni dia tulis mulai dari ayat 70 yang lalu, Allah Ta'ala membayangkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya bersedia untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu diperintahkan kepada baginda supaya beribadat dan berdoa semoga dia selamat berhijrah ke negeri yang baharu itu dan mendapat pertolongan Allah Ta'ala dalam menyebarkan Islam dengan mengalahkan musuh-musuh Islam yang menentangnya. Jadi kalau kita baca dalam sirah ni, bila Nabi ni berdepan dengan cabaran yang kuat daripada orang musyrik Mekah, sehingga siapa mereka ni nak racen, nak buat khianat ke Nabi. Macam saya sebut tadi, nak hambak, nak je ataupun nak bunuh. Jadi pada waktu tu sebahagian orang Islam sudah pun tubik daripada Mekah ni pergi ke Habasyah. Lepas sore,
Dan pada waktu juga Sayyidina Abu Bakar ni acak kembali mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia kata bu izin kat hamba-hamba pun hijrah juga. Bak orang tu pergi, orang ni pergi. Nabi kata tunggulah. Abu Bakar boleh jadi tu hakawi sahabat yang baik. Teman yang baik kepada kamu untuk berhijrah. Dalam keadaan itulah Nabi pun nak hijrah dah. Tak tahan dah ni tekanan kuat daripada orang musyriki dan sahabat ni tak ramai dah ada di Mekah. Jadi Nabi rasa macam oh, tak ada saing lah kalau kita guna bahasa mudah kita nak faham kan. Macam tak ada saing. Jadi dalam keadaan inilah Tuhan royak ke Nabi. Ha, dia ajar melalui ayat ni. Waqul. Berdoa lah Muhammad. Doa ke apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ha, baca doa ni. Seumur Tuhan kata. Mu baca doa ni. Jadi hasil daripada berkat ni. Akhirnya siapa perintah. Ha, berakatlah kamu wahai Muhammad waktu berlaku peristiwa hijrah. Ha, ini cerita dia latar belakang. Jadi doa ni doa yang selalu dibaca oleh Nabi pada waktu itu. Minta supaya Tuhan terima permohonan dia ni untuk berhijrah. Jadi akhirnya Tuhan makbul. Dan doa ni betul sebenarnya. Kata ulama kalau kita ada masalah banyak, susah hidup ke apa pun, ni antara doa yang patut kita baca. Ha, boleh waktu ubik, boleh melepaskan kita ni daripada kesulitan dan kesepitan hidup. Baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ha, ini antara doa yang baik. Di doa ni Tuhan ajar benar ni. Ha, bukan biasa kadang-kadang doa tu hak mari pada Nabi, tapi doa ni ni Tuhan sebut sebuti-sebuti dalam Quran. Ajar terus pada Nabi yang kita boleh manfaat. Ha, yang kita boleh manfaat. Jadi hasil pada doa ni lah akhirnya kita baca dalam sejarah itu. Perintah Tuhan pun siapa dan Nabi Abu Bakar siap lah. Dalam masa 2-3 hari sebelum hijrah tu Nabi kata Abu Bakar siap sedia. Tunggu aku cuik ya. Dia bahasa dia kalau kita bahasa kapur kita ni, Nabi kata mu tunggu aku cuik. Nabi tak ayat hari kapur nak tubik pukul berapa. Sebab itu dia panggil strategi. Kita boleh ayat. Kalau kita kalau Nabi ayat boleh jadi pecoh. Pecoh dengan tidak sengaja. Sebab rahsia-rahsia ni kadang-kadang sengaja pecoh, kadang-kadang tak sengaja. Ha, macam SK kan, SK cerita apa kadang-kadang operasi ni bocor kepada Khomeini macam dulu. Sebabnya Khomeini ni dia guna spy dia pergi jual dalam camp, jual rokok, jual tak kelak zaman tu kan. Gut jual kat bini-bini bila tu lelaki nak pergi operasi, beli rokok banyak, beli benda-benda yang perlu tu lah. Jadi yang jual ni tanya aku anak mik ni banyak beli rokok, cik abang nak akhir tubik dengan sendiri. Tubik dengan sendiri. Sebab tu ada operasi masa tu. Askar duk cerita. Masuk-masuk tu ada spanduk. Selamat datang. Khomeini tulis. Khomeini tulis. Muka hotel. Selamat datang. Masuk kia. Dia tahu. Askar nak masuk hotel. Masuk zaman Khomeini tengah kuat tu. Sebab kadang-kadang bocor rahsia ni dengan cara tidak sengaja. Melalui orang dekat dengan kita. Bini kita. Kata saya. Sebab tu orang cermat. Dia tak royak ke apa-apa. Jadi Nabi ni pun dia tak royak. Abu Bakar ni hok paling baik dah. Tapi Nabi tak royak nak tubik bila. Nabi kata, ready lah. Jadi 2-3 malam sini Abu Bakar duduk sedia. Tak mari. Duduk sedia tak mari. Akhirnya barulah Nabi royak. Ha, malam ni. Malam ni. Tak bakal jadi selalu. Nanti nak royak. Ada bendanya kadang-kadang tak boleh nak cerita. Termasuklah kepada isteri kita. Ni kita kadang-kadang kedai kopi buat. Tak tahu berapa kecek rata tepat. Wah. Patut rahsia ni orang tak kecek. Tapi kita ni kadang-kadang soru pula. Nak ayat dia tahu. Nak ayat dia tahu. Lepas tu setengah-tengah kan masuk gambar dalam Facebook gapo tu. Nak ayat gapo, nak ayat dia tahu kok orang. Okay. Dia tak khabar bodoh kecek dia. Ha, ni masalah kita ni kadang-kadang. Ada benda yang tak patut kita sebar. Ada benda yang boleh. Ni kita hari ni ni kerana beri main Facebook. Habis barang tu buat alat Facebook. Pak dok tujuan kadang kita tengok gapo lah tujuan dia waktu buat gambar ni. Tak ada gapo-gapo. Kadang-kadang dia nak beragah orang. Ya dia tahu. Orang lain pun tahu juga cuma orang tidak degege. Ha ni masalah kita hari ni. Dia jadi masalah. Boleh power, boleh power. Tak tahu gapo. Kelak gapo habis kadang-kadang tak tahu cerita betul ke tak betul tu. Habis orang pawuk-pawuk sehingga jadi kecoh. Kalau cerita mula, mati-mati tu email Majid Al-Haram. Berapa kali mati dah kawan tu? Tubik cerita, mu pawuk, aku pawuk Al-Fatihah. Kawan tak mati-mati.
Jadi ini nak ayat masalah masalah manusia mana-mana pun ada. Baik, balik pada seterusnya. Sikit lagi tadi barulah dia dia sedap bererti ya. Ayat 81 dia kata wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ni semua ayat ni Tuhan tuju ke Nabi sebab tu kul kul dia start ngekul. Dan katakanlah Muhammad telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Dengan ini Allah Taala memberikan berita yang mengembirakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa agama Islam yang disiarkannya tetap berjaya dan baginda akan mengalahkan golongan yang menentangnya. Menurut hadis-hadis Nabi, tatkala baginda berjaya menguasai negeri Mekah dan memaafkan penduduknya, maka baginda memerintahkan supaya segala berhala yang ada di sisi Kaabah dibinasakan. Lalu baginda mencucuk berhala-berhala itu dengan sebatang kayu di tangannya sambil membaca ayat suci ini, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang menegaskan kemenangan Islam dan kehancuran kufur dan syirik. Nah, jadi Tuhan bila Tuhan arah Nabi ni doa untuk berhijrah, Tuhan iring lalu nak ayat Islam yang akan bening. Nah, sebab tu mari ayat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila Nabi hijrah, itu permulaan kepada kemenangan Islam yang Tuhan sudah hatu. Ha, bila Nabi hijrah, Nabi boleh satu tapak baru, bentuk satu negara, maka dengan Islam, dengan ni Islam berkembang. Mula-mula sekali ke apa? Jatuh Mekah. 10 tahun lepas tu jatuh kota Mekah. Lepas pada tu seluruh semenanjung Tanah Arab jadi Islam. Dan bila mari zaman sahabat, yang kita panggil zaman Khulafaur Rasyidin, Islam ni berkembang. Terutama pada zaman Sayyidina Umar. Ha, zaman Sayyidina Umar ni zaman futuhat, dia panggil zaman pembuka menjatuhkan kerajaan Parsi pada waktu itu. Jatuh kerajaan Rum pada waktu itu. Dan sehingga akhirnya mari zaman kerajaan Umayyah, Islam ni kota sebaluah sehinggalah sampai ke mana? Sampai ke dekat dengan Afrika. Mari zaman Abbasiyah rapat ke utara Afrika. Kalau saya gelar ni kita panggil Maghribi, Tunisia, Algeria. Dalam kitab-kitab lama dia panggil As-Sahra. Dalam kitab lama dia panggil As-Sahra, iaitu Sahara. Kawasan itu kawasan pada pasir belakang. Tapi Islam ini boleh sampai situ. Lepas tu zaman Abbasiyah tu juga, akhirnya Islam ini masuk ke apa ni, ke Spanyol. Menyeberangi selak tu. Masuk tu di Gibraltar. Zaman Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni, dia panglima perai di bawah pimpinnya seorang panglima besar, Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ni kalau kita lihat ni kat ketua turus tentera jawab dia. Tariq bin Ziyad ni panglima dia. Musa bin Nusair ni orang yang menakluki Sohrab. Antaranya ialah seorang lagi panglima Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' ni mati di Algeria, tapi masjid dia ada di Tunisia. Kalau kita pergi Tunisia di Qairawan, satu bandar nama Qairawan, bandar lama ni ada masjid. Masjid tu dia yang buat. Masjid Uqbah bin Nafi', gubernur, dia jadi gubernur pada waktu. Tapi dia pergi perang, mati di Algeria. Tak ada benar di Algeria. Lepas tu orang lain pergi pada tu. Jadi secara tu takluk sehingga ke Sohrab, tubik negara kalau kita sebut Tunisia, Maghribi, Algeria. Lepas tu naik ke Spanyol, lu jadi KJR di Spanyol 800 tahun. Menakluki singgalah Barcelona pun ditakluki oleh tentera Islam 300 tahun. Barcelona tu dikuasai oleh Islam 300 tahun. Tapi Barcelona ni antara orang yang degil, yang hebat dalam sejarah. Kalau kita baca memang orang gedebe, orang Barcelona. Dia kuat sehingga dia tu 300 tahun. Islam tak boleh tapak lama. Tapi di kawasan Andalus, Cordoba dan sebagainya, 800 tahun. Dia tu hanya 300 tahun. Tak kuat pelawan ni. Orang Barcelona, orang Gdebe. Orang antara orang yang kuat, orang yang samsing lah kalau kita guna bahasa pada waktu tu. Jadi nak oyak luahnya jajah ta'aluk Islam. Jadi bermula dengan perpindahan ataupun hijrah Nabi ke Madinah. Ke Madinah. Kemudian kita pergi sikit lagi sebelum kita berhenti. Tidak ayat ni dia tak ada kaitan. Ayat seterusnya, walunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan berasu-asu dari al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya al-Quran itu tidak menambahkan
orang-orang yang zalim disebabkan kekekaran mereka, melainkan kerugian jua. Al-Quranul Karim menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, kerana mereka lah sahaja yang percaya kepadanya dan mematuhi ajaran-ajarannya. Al-Quran menjadi ubat penawar bagi penyakit-penyakit rohani seperti iktikad-iktikad kepercayaan yang sesat dan akhlak yang buruk. Ia juga menjadi ubat penawar bagi penyakit-penyakit jasmani, kerana dengan berkat membacanya dapat menyembuhkan banyak penyakit dengan syarat kita yakin dengan sepenuhnya serta mematuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangannya. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan hakikat ini, yang membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah mengamalkannya. Sebaliknya, Al-Quran makin menambahkan kerugian dan membawa kebinasaan kepada orang-orang yang ingkar, kerana tiap-tiap kali turun firman Allah yang menyuruh atau melarang, maka mereka terus mengingkarinya. Jadi dalam ayat ini Tuhan royak, dia waktu turun Quran ini untuk menjadi pertama syifaun, penawar. Penawar ini sebenarnya kita baca penawar rohani dan penawar jasmani. Rohani ini pertama otak kita. Dia betul otak daripada syirik, daripada kufur ni jadi berimeh. Ha, tu di segi rohaninya. Ha, perangai otak comel jadi juh dengan ajaran Quran. Adapun penawar jasmani, nyakit. Nyakit-nyakit yang manusia hadapi ni dengan berkat ayat Quran ni orang boleh siap. Dah banyak dah cerita-cerita pengalaman loni zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu pun boleh berobat orang ni dengan ayat Quran. Sebagaimana kita sebut antara surah Fatihah, berobat kan dalam cerita tu guna ayat surah Fatihah ya. Apa ni, anak-anak ketua kabilah kena ketik ke lipai. Jadi dia baca Fatihah ya. Wi minum air siang. Kawet tu wi kambing seko nah dia. Wi kambing seko. Dari masa tu sahabat kelai kabut, boleh makan ke tak boleh makan ni. Buat balik kambing tu jumpa Nabi, tanya ya Rasulullah, royak cerita gini gini gini. Nabi kata boleh sangatlah. Aku pun nak juga, Nabi kata kalau boleh. Nak makan retek. Jadi nak royak sampai situlah ulama kata, pertama kita boleh guna ayat Quran ni jadi penawar. Tidak semesti Fatihah saja, walaupun dalam hadis tu sebut Fatihah, tapi mana-mana ayat yang sesuai boleh digunakan untuk mengubat penyakit sesuai dengan ayat tersebut. Dan di situ juga ulama kata boleh ambil upah, ambil bayaran eh? Kalau kita ni berubat orang, okay. Mana tok bomo ni boleh minta upah, cuma jangan cah mahal lah. Nyaknya kalau sakit dua kali sakit dah lah sakit, lepas tu minta benda seberat pula ke operasi apa sakit tu. Jadi situ nak ayat dasar tu. Jadi orang ni pun tu sebut. Jadi ayat ni wanunazilu minal qur'ani ma syifa ni salah satu ayat dia panggil ayatus syifa yang saya sebut dulu. Saya sebut dulu ayatus syifa ni ada ni. Ni tepat dalam Quran berdasarkan cerita Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi dalam satu riwayat bila anak dia sakit berat, tak tahu nak guna dia ni, duk teriak depan Kaabah, duk sembahyang ajak baca Quran, satu malam dia mimpi. Nabi mari, Nabi tanya guna mu ni nampak sedih. Duk rusing ke apa? Dia kata anak ambo nyakit berat ya Rasulullah, tak ada ikhtiar dah. Duk tunggu masa yang ni anak dia. Lalu Nabi kata tanya dia, "Aina anta min ayati syifa?" Mu tak cari ke ayatus syifa dalam Quran tu? Mana aina anta? Mana mu tak cari ke bahasa mudah? Mu tak ambil ke ayatus syifa dalam Quran? Dia terkejut jaga. Jaga tidur dia duk memikir, apa dia masuk Nabi ni? Lalu dia cek dalam Quran. Kalau orang zaman dulu muka Quran tak ada kepala. Kita ni tak tahu mari. Tu beza dia nya. Sebab tu payah nak cari. Quran tak tahu mari, buku kain kuning sampai debu. Saya doa ke Quran. Dia ni duk ada kepala dia, tak ada hati. Dia cek-cek rupanya ada ni tepat dalam Quran. Hak dulu ayat tu so kan. Patu ayat ni dia ada ni lah. Semula kalau nak tu nak bagi pisah lah rumah. Jadi dia pun ambil ayat tu, dia tulis. Dia tulis di pinggir dengan kempumu, lepas dia sapu dengan air. Ile, lepas tu minum. Anak dia mandi ke apa semua. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan siap. Nyakit yang berat. Ada maknanya, ada kegunaan. Sesuai dengan Tuhan kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia jadi penawar dan juga rahmat. Ada seorang saya tu sakit jantung. Masuk uap. Berat jugalah penyakit dia tu. Lepas pada doktor pisah ke semua balik rumah, dia amal lepas mai ya. Saya tahu cerita tu, saya pergi ziarah dia lepas pada tu banyak bulan lepas tu kita tengok segar.
Masa kita pergi mula-mula tu, letih, kecek pun tak apa nak tubik. Kita pun tak kecek banyak balik. Lepas tu lama, 2-3 bulan lagi ziarah dia. Sengkak molek-molek. Pergi mari, steady lah rumah, boleh nanek, boleh kebun. Eh, heret kata. Kata, guana boleh. Dia kata, berkat tu. Lepas-lepas mai, ya. Dia baca ayat, wasyifa'ul lima fis sudut. 7 kali. Ha, ni royak, dia royak lah ni. Ha, dia lepas-lepas mai, dia letak tangan kat jantung ni. Dia baca wasyifa'un lima fis sudur, wasyifa'un lima fis sudur, 7 kali setiap 5 waktu. Alhamdulillah tu hebui segar. Ha, segar. Tu aku tengok dia gitu, Allah tu hai kata. Ha, beza dengan 2-3 bulan sebelum pada tu kita pergi. Steady dia, tak ada apa-apa nampak, tak ada apa-apa, supaya dia tak sakit. Ha, berkat daripada Qur'an itulah. Lepas tu dia pun yakin. Ha, sebab tu kita nak amal ke apa ni, biar yakin. Kalau yakin ni, budu pun jadi obat kata. Ha, kalau yakin. Dia adalah cerita tu lah gitu. Budu pun jadi obat kata. Yakin tu paling penting. Ha, jangan duk baca, wah sifat jadi ke tak jadi. Ha, tak jadilah jawab dia. Ha, tapi kalau kita yakin, buat lah insyaAllah. Ha, dan ni antara ayat yang dipanggil ayat tu sifat. Kita boleh guna untuk macam-macam. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un ni, boleh guna banyak. Guna. Bukan setakat sakit jatuh ke apa. Ikhtiar kita. Jadi tak jadi tu hal, itu atas Tuhan lah. Tapi kita ikhtiar, kita minta dengan Allah SWT. Tuhan ni sebab nyakit tu hak dia bui. Sehat ni pun hak dia juga. Jadi minta lah dengan dia, boleh-boleh kita ikhtiar secara sifat manusia pergi berobat, jumpa doktor. Hak tu tak boleh tinggal. Ha, tapi dengan Tuhan pun kena ikhtiar juga. Sebab doktor ni pun dia ni jadi sebab ya. Dia sendiri pun tak boleh jamin. Nah, dia tak boleh jamin, dia tu jadi sebab ikhtiar juga. Jadi sebab itulah kita dengan Tuhan ni tak boleh putus. Hak zahir, hak batin pun kena ikhtiar secara batin insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu barulah dia selesai perbincangan. Kalau kita pergi ayat 83 ni dia tajuk yang ataupun isu yang berbeza. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakil syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.